Alhamdulillah. Iya. Baik. Anak-anak Bapak semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan Akil Maulana pimpin doa mau belajar. Kita salah satunya yaitu lagu Padamu Negeri. Baik anak-anak semua, silakan berdiri. Boleh lihat teksnya. Oke. Pernah melakukan lagu Padamu Negeri? Belum. Belum. Ayo, mari kita lakukan lagu Padamu Negeri. Biasanya kita hanya melakukan lagu Indonesia. Padamu Negeri, kami berjanji. Kita mesti melakukan salah satu lagu nasional kita sebelum memulai pembelajaran. Kenapa? Ini salah satu meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa kebangsaan kita. Jadi rasa cinta kita terhadap bangsa kita ini salah satunya dengan melakukan lagu wajib kita. Jadi anak-anak apa semua, lagu wajib itu bukan hanya lagu Indonesia Raya. Ada Padamu Negeri, ada 17 Agustus, ya, banyak. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Semangat belajarnya? Semangat. Oke. Kita kemarin ada nyanyi, ya, tangan di atas, kemudian nanti duduk yang tenang, siap belajar. Oke? Okay? Kalau biasanya kita siap berdoa, sekarang siap belajar. Oke, okay, semua berdiri. Masih ingat? Oke, okay. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping burung yang terbang, tangan di depan ikan berenang.
siap belajar. Oke. Terima kasih. Silakan buka topi semua. Dan perlengkapan belajar. Buku PAI, pena, kesepakatan ini. Oke, anak-anak semua, hari ini kita belajar tentang Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 13. Siapa yang sudah baca Quran surah Al-Baqarah ayat 13? Siapa yang sudah baca? Oke, belum ya. Kita siap belajar hari ini membacanya sesuai dengan kaidah tajwid? Ya. Siap? Siap. Oke, mana? Siap? Siap. Semuanya tepuk semangat. Sip. Semangat. Oke, baik anak-anak semua ya. Hari ini tujuan pembelajaran kita nih adalah membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil dan menerapkan hukum tajwid yang benar. Silakan buka di bukunya Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Halaman berapa, Kil? Oke, teman-teman semua, buka halaman. Sudah nampak? Sudah. Sudah nampak surahnya. Oke, sebelum kita masuk ke Quran surah Al-Hujurat ayat 13, anak-anak semua coba amati gambar yang ada di depan. Siapa yang tahu itu gambar orang yang sedang mengapa kira-kira? Membaca Quran. Wali? Membaca? Bagus. Rizky? Membaca Al-Quran. Ada yang lain? Membaca Al-Quran. Zaki? Membaca Al-Quran. Aziza? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Oke. Akhir? Membaca Al-Quran. Oke, baik anak-anak atau semua. Betul, itu adalah orang yang sedang membaca Al-Quran dan belajar. Iya, belajar membaca Al-Quran dengan seorang guru. Tentunya membaca Al-Quran ini mesti dengan tajwid yang benar. Sudah belajar tajwid? Nah, kelas berapa? Kelas 3 ada lu bersama siapa? Iya. Baik. Sekarang kita lanjut ke ayatnya. Oke, anak-anak semua, silakan diamati dulu ayatnya. Kalimat demi kalimat yang sudah digaris bawahi, lihat hukum tajwidnya. Ada tanda biru, ada tanda merah, ada tanda hijau. Apa tandanya masing-masing? Apa tandanya? Biru menunjukkan bacaan makan jam. Bagus. Kalau merah? Bagus. Kalau hijau? Oke. Siapa kira-kira yang bisa membaca? Silakan. Aziz, silakan. Iya, ayat 13. Baca dengan suara lantang, Aziz. Syaitanir rajim.
Oke, sudah selesai baca? Sudah. Oke, siapa lagi yang mau? Akhir. Lihat di layar boleh, yang di buku boleh. Silakan dengan suara yang lantang ya, supaya teman-teman semangat. Ayo Akhir. Anak-anak semua, berarti kita sudah hebat-hebat ya membaca Al-Quran. Tapi masih ada yang perlu Bapak perbaiki. Bisa perhatikan semua ke depan. Lihat teks yang di layar kita, akan Bapak bacakan sesuai dengan kaidah yang sudah ada tanda, baik di buku praktek kita maupun di layar PPT PowerPoint yang Bapak buat. Baik, siap menyimak? Siap. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, Bapak baca per kalimat yang digaris bawahi. Ingat, kita akan tunjukkan nanti yang mana bacaan mat, yang mana bacaan gunahnya, yang mana bacaan kholqolah atau bacaan yang memantul. Oke, kelompok tiga belakang siap ya. Oke, perhatikan. Ya ayyuhan nasu. Di sana ada dua jenis tajwidnya. Pertama, mat. Apa yang di sana yang terdapat matnya? Apa? Apa? Mat, panjangnya yang mana? Ya, satu ya. Yang lunahnya? Satu. Apa tuh? Nun. Nun ber? Bagus. Oke. Potongan berikutnya. Inna
jadi kalau kita gunnah itu minimal 3 harokat. Ya. Supaya nampak dia bedanya tasdid dengan huruf lain. Jadi gunnah itu artinya menahan, berdengung. Kita tahan dulu sebentar baru kita lepaskan. Inna khalaqnakum. Ada di sana khalaqnakum. Siapa tahu khalaqa? Khalaq. Apa? Khalaq. Khalqa? Khalqa. Bagus. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ta. Wali, tanya dibaca panjang atau pendek? Panjang, bagus. Panjang apa namanya? Mat. Iya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kalau kita berhenti, kita mati aja yang dapat. Wa qabail. Nanti kalau kita mau ulang atau dalam istilah tajwidnya yang tidak, kita ambil dari waqoba ila, boleh. Waqoba ila lita'arafu inna. Siapa tahu inna apa? Inna. Bagus. Akramakum indallahi akramakum. Qakum, siapa tahu? Bagus. Inna Allah alimun khabir. Oke, anak-anak semua, sebenarnya ilmu tajwid itu bukan hanya menyangkut gunnah, bukan hanya menyangkut mat, bukan hanya menyangkut qalqalah. Menarik banyak, tapi dalam pembahasan kita dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini hanya kita bahas 3. Nanti di kelas 5 ada lagi, beda lagi ya. Oke, sekarang apa yang kita bahas? Kalau tajwidnya? Mat. Yang kedua? Gunnah. Yang ketiga? Qalqalah. Mat apa artinya tadi? Panjang. Panjang. Gunnah. Minimal? Ya, minimal 2, tapi sebaiknya 3. Oke, yang ketiga? Qalqala. Atau huruf yang memantul. Mungkin anak-anak sudah ada yang tahu berapa huruf qalqala? 5. Bagus. Oke. Oke, sebelum kita masuk kepada tugas kelompok, baiknya kita baca bersama. Siap? Siap. Oke. Silakan baca ta'awud, basmalah bersama-sama, dan kita baca sampai di innallaha alimun khabir. Oke, siap semua? Siap. Siap? Siap. Oke, baca ta'awud. 1, 2. Allah.
Yang hijau? Kolkola. Oke, sudah paham ya? Ini yang dua rotaknya. Pak, ini berarti tanda apa ini? Tanda mat, ya. Ini tanda apa? Kolkola. Oh, kolkola. Yang mana kolkolanya? Hijau. Apa hurufnya? O. O. Coba baca sama-sama. Inna khalaqnakum. Sekali lagi, Pak akan bacakan dari awal sampai akhir. Simak baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Oke, siapa lagi yang mau baca sebelum masuk ke kegiatan berikutnya? Oke, bagus. Ya, silakan Rahmat. Terima kasih. Berarti anak-anak semua sudah bisa mempraktekkan dengan baik sesuai dengan tajwid yang benar. Oke, kita ada kegiatan kelompok. Akan dibagikan masing-masing. Pertama, lihat depan. Apa? Menentukan yang mana guna, yang mana kolkola. Masih ingat? Masih ingat? Masih. Yang terakhir, mat. Mat apa artinya tadi? Panjang. Silahkan dikerjakan. Bekerja sama ya? Ya. Ayo sama-sama, ayo kan kita mainnya. Oke, tugasnya yang kedua nanti ada nanti menyusun sesuai dengan urutan yang benar. Sekarang silakan dikerjakan dulu yang mat, kolkola dan gunanya. Ayo, untuk mempedomaninya boleh lihat buku paketnya tadi atau buku atau Al-Quran di sini sama-sama. Ayo bekerja sama. Silakan.
surah Al-Hujurat itu saja. Khusus anak-anak semua, khusus di Quran surah Al-Hujurat ya. Ayat berapa tadi? Ayat 13. Khusus ayat 13 saja. Oke. Boleh. Yang matnya pilih dulu boleh. Yang penting bersama, kita sama. Ayo. Menentukan guna kepala mat. Gunanya yang mana tadi? Oke, silakan. Ayo, silakan. Bantu temannya, bantu teman. Apa? Sudah. Oke. Tidak apa-apa lanjut. Ya, ganti-gantian. Semuanya dapat giliran ya. Si mata itu. Nah, bikin tanda matnya yang mana? Ah, bagus. Gantian. Siapa lagi? Azil mau bikin yang mana? Aku ke pelajar lah satu. Ikut mat. Sudah mat. Komen sedikit. Lagi Fari, bantu Fari. Jadi anak-anak yang lain, ya, sudah? Kasih. Kolang, sudah tahu yang apa kolang? Yang satu mengurutkan, ya? Oke. Yang satu mengurutkan ya. Silakan diurutkan, tapi ya, masing-masingnya boleh mengurutkan satu, memilih satu nomor aja, bikin di bawahnya nanti ya. Bikin nomornya di bawah saja ya. Kan ada urutan. Iya, boleh. Di bawah boleh. Oke, sesuai dengan urutan yang benar. Jangan dilihat bukunya ya kalau mengurutkan, jangan lihat bukunya. Oke, siap ya? Ini mengurutkan. Mengurutkan yang benar. Nanti kita cek di depan. Iya. Ini kan belum sesuai. Nah, itu belum kan? Ya, yang nasu kita arafu kalau betul ya, belum kan? Nah, coba bikin di sini aja urutan yang benar satu umpamanya. Kemudian sekian dan tetap. Oke. Paham kan? Oke. Lanjut. Yang benar. Oke. Ini satu. Apalagi? Di sini bikin yang kedua nanti kan ya. Oke. Paham kan? Bantu. Bantu temannya. Ayo, bantu. Kerja sama. Cepat. Sudah selesai? Ada yang buat? Ya, nasu? Ada. Ada, betul.
Inna khalaqnakum. Innanya ada? Terus. Lanjut. Inna akramakum. Ada. Inna Allah. Ada. Bagus. Oke, yang kol-kola. Betul? Betul. Kol-kola ada berapa tadi di Quran Surah Al-Jumlah? Dua. Kol-kola hanya satu. Oke, kita lanjut ke rumah. Coba cek tugas kelompoknya. Ya, ya, nasu. Ya. Inna khalaqnakum. Ya. Min dzakarin wa unsa. Oke. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Betul? Betul. Oke, li ta'arafu. Ada? Ada. Inna Allahi atqakum. Ada. Ada. Inna Allah 'alimun khabir. Oke. Silakan. Kalau sudah selesai silakan dikumpul. Yang tugas pertama. Apa itu tugas pertama? Yang pertama tadi silakan dikumpul. Ayo. Kelompok tiga. Yang ini yang pertama, tugas pertama yang salsa. Enggak apa-apa, dikumpul aja salsa. Kelompok tiga. Kita cek kalau tugas yang kedua. Siap ya? Siap? Coba. Apakah betul urutannya atau ada yang salah? Oke, anak-anak semua coba cek. Kalau yang pertama itu urutannya apa? Lihat jawaban di kelompoknya apa urutan pertama? Oke, kita cek. Ya. Oke, lihat. Betul. 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 Yang ketiganya nih. Yang keempat. Yang kelima, yang menanya nih ya. Betul. Satu. Betul? Betul. Betul. Oke, coba cek. Betul. Betul. Ya, oke, mari kumpul. Betul. Kumpul. Kita lihat. 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 Oke, terima kasih. Nah, baik. Anak-anak semua, coba perhatikan. Kita sudah mengerjakan tugas kelompok. Kita sudah membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tertib. Siapa yang tahu apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang tahu? Apa Ustaz? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan itu apa Ustaz? Apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kita tadi sudah belajar tentang? Bagus. Yang kedua? Tentang mat. Bagus. Tentang mat. Bagus. Tentang kolam. Bagus. Tentang? Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa itu mat? Panjang, bagus. Apa itu kol-kola? Bagus. Apa itu mat? Panjang. Apa itu guna? Oke, mendengung atau ya, mendengarkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya, tepuk semangat. 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 Oke, baik anak-anak semua. Bagaimana perasaannya hari ini setelah pelajari Quran Surah Al-Jumlah? Semangat.
Alhamdulillah. Baik, pembelajaran kita untuk selanjutnya di pertemuan berikutnya tentang isi pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Tentang apa? Isi pokok Quran Surah Al-Hujurat. Iya. Baik, anak-anak semua, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.